Assalamualaikum. Astagfirullah Koko. Koko. Koko bangun Koko. Nona. Koko. Koko bangun Koko. Koko bangun Koko. Koko bangun Koko. Bangun. Ah! Apa bunyi? Kau tak tidur jangan muasir pala. Pala. Mau pala nak? Imau lah. Ayo lah tidur. Kau bangun kau. Apa ni? Kau ni aku bilang kau jangan nangat. Apa kau? Apa? Tak ada. Hmm? Apa? Apa kau? Bukol. Bukol. Apa kita ni? Kau ni. Bila kita keluar nak ni? Kita ni mana boleh puasa tidur terus. Tapi kan tidurnya orang puasa tu pahala bang. Pahala-pahala. Ya, kalau kita tidur, tak sembahyang, tak kerja, mati macam mana? Tapi bang, tapi aku terus. Ini kan jelas ada dalil. Dalil kata siapa bang? Kau tanya lagi. Mana dia tahu? Pasti dia lupa. Biar aku yang pernah suruh kemana. Kau lupa. Anda ada apa? HP kau. HP kau ke mana? Pakir kota. Duit tak ada, kota tak ada. Tangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok Koko, ini kan nomor HP Angga. Iya Ustaz, ini HP Angga. Saya nelpon pakai HP Angga. Nah, ini Angga nah. Itu Ustaz. Itu Ustaz, tadi mau melapor. Tadi itu saya kan tidur siang sama Arif kan. Nah, lalu saya tahunya itu kan kalau orang puasa pas tidur itu kan pahala ya kan Ustaz? Ngapa nih yang nanya nih biasanya pelaku biasanya ya. Tak boleh kan Ustaz? Masa puasa kerjanya tidur ya terus. Kan tak boleh kan Ustaz? Jadi orang yang berpuasa itu semua aktivitasnya dinilai Allah sebagai sebuah ibadah. Dia nolong orang, bekerja, berbuat, beramal soleh, semuanya dicatat Allah sebagai ibadah dan dilipat gandakan. Cuma seperti kemarin juga, kalau makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, buka puasa uang sebulan untuk satu hari, nah itu jadi tidak nilai ibadah. Apalagi kalau satu harian tidur terus. Nanti kerja tidak selesai, target ngedit tidak selesai. Apa yang dikerjakan jadi tidak nilai ibadah, malah datangkan masalah. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Bahkan Allah membenci sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, maka kalau satu hari tidur terus berarti itu tidak jadi ibadah, itu datangkan masalah. Gitulah kira-kira. Oh gitu ya Ustaz, saya baru tahu Ustaz. Jelas Ustaz, makasih banyak Ustaz ya. Maaf ganggu Ustaz. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin makan, sekarang tidur. Ada deh, udah-udah nih. Paham belum kita tuh? Iya bang. Nak tidur ya terus. Siapa yang nak kerja nih? Bayar dengan kita nih, botol rasa. Tidur ya terus. Jangan, bang.